Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun saudara berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-349 2023. Sebelum kita mulai karya hari ini, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan dari Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 25 ayat yang ke-13. Demikian tertulis, saya akan baca dari terjemahan baru 2. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Therefore stay alert, because you do not know the day or the hours. Amen. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah pentingnya kesiapan rohani dan kewaspadaan. Pentingnya kesiapan rohani dan kewaspadaan. Nas hari ini merupakan bagian perumpamaan dari 10 orang gadis yang bijaksana. Ayat ini merupakan kata-kata Yesus dan terletak dalam konteks ajaran-ajarannya tentang kerajaan Allah dan perlunya kesiapan akan kedatangannya kali kedua. Dalam konteks perumpamaan 10 gadis bijaksana ini, Yesus menggambarkan kerajaan Allah seperti 10 gadis yang bijaksana dan tidak bijaksana menyongsong pengantin. 5 di antaranya bijaksana dan 5 lagi tidak bijaksana. Mereka sama-sama membawa lampu, membawa minyak dalam guli lampu itu, tetapi yang bijaksana membawa persediaan minyak di guli lain, sementara yang tidak bijaksana hanya mengandalkan minyak yang ada dalam guli lampu itu. Artinya gadis bijaksana membawa minyak lebih banyak dan siap untuk menunggu pengantin. Sementara gadis-gadis tidak bijaksana itu tidak membawa cukup minyak dan harus pergi mencari minyak itu saat pengantin tiba. Nah, ketika pengantin datang, gadis-gadis bijaksana siap dengan persediaan minyak itu masuk bersama pengantin ke dalam perayaan. Sedangkan gadis-gadis tidak bijaksana, mereka harus pergi dulu membeli minyak. Dan ketika mereka kembali dari membeli minyak, pintu sudah ditutup. Artinya mereka tidak bisa lagi masuk dalam perayaan atau jamuan pernikahan itu. Inilah konteks di mana Yesus mengucapkan kata-kata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kata-kata ini menekankan pentingnya kesiapan rohani. Jadi kata-kata Yesus tadi berjaga-jagalah, itu menekankan pentingnya kesiapan rohani dan kewaspadaan kita sebagai pengikut Yesus terhadap kedatangan Yesus kali kedua. Yesus ingin mengajarkan bahwa kita perlu selalu siap, setia, dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kedatangan Yesus kali kedua itu. Tetapi tatkala dia datang, dia mendapati kita setia, mendapati kita taat,
dan mendapati kita setiap siap. Karenanya peringatan Tuhan kepada kita sekarang untuk berjaga-jaga mencerminkan pentingnya hidup yang terus-menerus siap dan setia kepada ajaran-ajarannya dalam keseharian kita. Tentu ada pertanyaan kita sekarang, apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan refleksi dan panggilan kita dan memiliki beberapa konsep nilai penting dalam nas hari ini. Apa itu? Yang pertama, kesiapan rohani. Pernyataan ini menekankan pentingnya kesiapan rohani atau spiritual. Hidup sebagai seorang Kristen bukan hanya tentang pengetahuan akan ajaran-ajaran agama, tetapi juga tentang hidup setiap hari dengan kesiapan dan kesetiaan terhadap nilai-nilai moral dan spiritual. Jadi nilai-nilai moral dan spiritual itu penting kita pelihara, sehingga ketika Tuhan datang kali kedua, kita didapatinya memiliki iman dan spiritualitas yang baik. Jadi itu yang pertama, kesiapan rohani. Yang kedua ialah kita tidak mengetahui waktu kedatangan. Karena kita tidak tahu kapan waktunya, kapan datangnya. Ini menggarisbawahi bahwa kedatangan peristiwa besar termasuk kedatangan Kristus yang dijanjikan tidak dapat diprediksi secara pasti oleh manusia. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira kapan Yesus datang kali kedua. Karenanya kita diingatkan untuk selalu siap. Karena kita tidak seorang pun tahu kapan pengantin itu datang, maka perempuan yang bijak itu menyiapkan minyak yang berlebih. Supaya ketika lampunya redup, dia tambah, sehingga saat pengantin datang, dia siap. Nah itu, jadi kedatangan Kristus yang dijanjikan itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang diprediksi, karenanya kita diingatkan untuk selalu siap. Tanpa menunda-nunda pertobatan atau ketaatan kepada nilai-nilai keagamaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perlu kewaspadaan dan kewajiban. Kita waspada dan wajib. Seorang Kristen sesekali, seringkali dibandingkan dengan kewaspadaan dan kewajiban. Pernyataan ini menekankan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk hidup dengan penuh kewaspadaan. Hidup dengan penuh kewaspadaan. Menghormati nilai-nilai agama, menjalankan tugas-tugas kita dengan baik. Itu yang ketiga. Jadi kita waspada dan punya kewajiban. Waspada artinya kita mempersiapkan diri seolah-olah besok Tuhan datang, dan punya kewajiban. Kewajiban kita ialah berdoa, bernyanyi dengan syukur dan pujian, melakukan kebaikan, melakukan tugas tanggung jawab kita kepada Tuhan melalui gereja ini. Persembahan bulanan, perpuluhan, ucapan syukur, dana misi, dana rutin gereja. Itu contoh kewajiban kita. Selain membaca kitab suci, doa tiap hari kalau kita mau tumbuh. Itu yang ketiga. Perlu kewaspadaan dan kewajiban. Yang terakhir, yang keempat, pentingnya persiapan pribadi. Pentingnya persiapan pribadi. Jadi kesiapan rohani dan kewaspadaan itu juga harus membuat kita merasa penting persiapan pribadi kita. Berjaga-jaga juga mengandung makna persiapan pribadi. Berjaga-jagalah kamu berarti secara pribadi kita juga harus berjaga-jaga. Jangan hanya berjaga-jaga bersama umat orang lain kita atur berjaga-jaga, tapi diri kita tidak berjaga-jaga, itu juga kurang baik. Maka secara pribadi berjaga-jaga itu penting. Kita diminta untuk memastikan bahwa hidup kita tercermin dalam tindakan.
dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Sehingga saatnya tiba kita dapat mendapati atau menghadapi dengan hati yang damai dan tanpa penyesalan. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini, yang pertama kesiapan rohani. Siaplah secara rohani untuk menyambut kedatangan kali kedua Yesus Kristus. Ketika Yesus datang, ditemukannya kita setia, taat, tunduk kepada perintah Tuhan. Yang kedua, kita tidak mengetahui waktu kedatangan. Karena tak ada satu orang pun yang tahu kedatangan Tuhan, maka siap sedialah. Seolah-olah besok Yesus datang. Seolah-olah hari ini Yesus datang. Sehingga kita didapatinya setia dan melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, perlu kewajiban dan kewaspadaan. Jadi ketika kita waspada, kita harus bertanggung jawab. Sambil kita waspada hari kedatangannya, kita bertanggung jawab mengisi kehidupan kita dengan bernyanyi, berdoa, bersyukur, melakukan kehendaknya, baca kitab suci dua tiap hari kalau mau tumbuh. Yang terakhir, yang keempat, pentingnya persiapan pribadi. Jadi ketika kita hendak mementingkan kesiapan rohani dan roh dan kewaspadaan, maka juga kita penting mempersiapkan diri secara pribadi. Berjaga-jagalah berarti secara pribadi kita harus berjaga-jaga supaya kita nanti kala Yesus datang kali kedua, kita didapati setia dan kita terangkat ke sorga. Karena itu, dengan renungan hari ini, umat Kristen atau kita diharapkan untuk terus meningkatkan hidup kerohanian kita dan kewaspadaan kita, kesiapan kita dan tanggung jawab kita, serta menjalankan nilai-nilai ajaran agama dalam keseharian kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami diajar oleh firman-Mu untuk siap secara rohani dan waspada. Kesiapan kami secara rohani itu menjadi bagian yang penting. Karena secara rohani, secara roh kami harus tetap siap kapan saja dan di mana saja kami Engkau panggil dari dunia ini. Yang kedua, kami harus mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan Engkau datang ke bumi ini. Karenanya kami terus waspada dan kami harus tetap menjaga diri bahwa kedatangan-Mu pasti, dan tapi kami tidak tahu kapan itu terjadi. Dan kami harus waspada dan punya kewajiban. Wajib melakukan kehendak-Mu, berdoa, membaca kitab suci setiap hari, bersekutu dengan firman-Mu setiap hari. Dan kami mementingkan persiapan pribadi, bahwa keselamatan itu pun harus diberikan secara pribadi. Karena itu kami mohon Tuhan memberkati kami, melindungi kami, dan memberkati setiap usaha kami untuk melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami mengerti memahami firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Horas. Horas.